Selamat pagi saudara dan dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai dengan 24. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan disampaikan oleh Nabi. Sesungguhnya, anak dara itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidur, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini adalah ketaatan, ketulusan, dan cinta. Bacaan Injil hari ini mengisahkan seorang yang berani mengambil keputusan dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Pria tersebut adalah Yusuf, suami Maria. Dalam adat istiadat Yahudi, pertunangan itu diketahui oleh umum dan sudah dikenal sebagai suami istri, namun belum boleh hidup bersama sebagai suami istri. Yusuf sangat terkejut sebab ternyata Maria sedang mengandung. Kemudian Allah menyapa Yusuf melalui malaikat yang datang dalam mimpi dan menyampaikan bahwa Maria tunangannya itu mengandung dari Roh Kudus. Keterbukaan Yusuf kepada bimbingan Roh Kudus membuat dia berani mengambil resiko dan menjalankan tugas perutusannya untuk menjaga Maria dan kanak-kanak Yesus dengan penuh tanggung jawab. Kisah ini memperlihatkan sikap beriman Santo Yusuf yang tulus hati. Dia melihat masalah dalam terang iman, mengkontemplasikannya, dan ia menyadari diri tidak layak diikutsertakan dalam rencana keselamatan Tuhan. Tuhan menjawab kontemplasinya untuk melindungi Maria dan memberi tanggung jawab kepadanya. Tuhan membutuhkan dirinya dalam rencana keselamatannya. Tuhan juga membutuhkan diri kita dalam rencana keselamatannya. Untuk memahami rencananya, kita perlu bercermin. Yusuf menyambut baik campur tangan Tuhan dan dia menetapkan niat untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan sehubungan dengan persoalan rumah tangganya. Di sini terletak kesalehan dan ketulusan Yusuf. Dia mendengarkan dan melaksanakan perintah Tuhan daripada melaksanakan keputusan yang sudah dibuatnya sendiri. Itulah teladan iman yang bisa kita belajar dari Santo Yusuf. Saudara terkasih, kita pasti punya banyak masalah dan persoalan dalam hidup rumah tangga dan keluarga, apalagi di zaman yang serba bebas ini. Namun pertanyaan refleksi penting untuk kita, kemana kita mencari pemecahan atas persoalan hidup itu? Apakah kita mencari nasihat kepada sahabat dan kenalan, atau malah kita pergi mencari orang-orang pintar, atau kita pergi bersimpuh di depan Tuhan, baik seorang diri maupun bersama pasangan dan keluarga untuk meminta jalan keluar. Amin. Marilah kita berdoa.
Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini, mampukan kami memandang kemurahan dan karyamu, serta memuji dan muliakanmu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh merendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatlah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.